Halo guys, balik lagi dengan Kesel Turbo Channel. Hari ini hari Jumat, Get Rage Update karakter baru dan nama karakter baru tersebut adalah Nirvana. Dan di sini aku bakal lihat dulu informasi skill dari karakter ini. Yang pertama ini adalah target dari body area sendiri atau area tim. Kita bisa menambah 30% biaya sewa dikali jumlah area sendiri atau tim. Kemudian kita bisa bangun random urutan area aku, area tim, dan area kosong. Aku nggak ngerti maksud skillnya gimana. Nanti pada saat aku testing skill karakter ini, kita bakal lihat sama-sama gimana skillnya. Kemudian untuk skill keduanya, saat kita tiba di area sendiri atau area tim, bisa tambah biaya sewa sebesar jumlah area aku dan tim 50%, maksimal 200%. Untuk kedua skill ini sama-sama tiba di area sendiri atau area tim dan sama-sama meningkatkan biaya sewa. Bedanya kalau yang ini kita bisa bangun random, yang ini masih belum diketahui gimana detail skillnya. Kemudian ini ada skill ability-nya. Kalau aku lihat di sini skill ability-nya ini sama seperti skill-nya si Speaker, Lord Speaker of Victory. Jadi di sini persentasenya 55% ditambah 4%. 4%-nya itu dari aku pakai gem di sini, Victory Loudspeaker Big Gem. Jadi di sini aku udah pakai formasi pendant kayak gini ya. Untuk dapetin karakter Nirvana ini, kita bisa lihat di bagian event. Card event, kemudian ini kita disuruh ngumpulin 4 material event. Ini ada yang pertama 1 2 3 4. Nanti setelah terkumpul 4 ini kita bisa dapat karakter Unawakened Nirvana S Plus. Kemudian setelah kita dapat Unawakened Nirvana S Plus, kita harus dapetin kartu Nirvana Hairpin ini satu biji. Ya di sini untuk dapetinnya, kalau kalian bisa dapetin dari sini dengan membayar 200 diamond, atau kalau kalian mau cepat, kalian bisa beli di penjualan terbatas. Di sini harganya adalah $9.99. Oke guys, jadi setelah aku dapat karakter Nirvana ini, aku bakal testing karakter ini. Jadi karena skillnya itu fokus injek area sendiri atau area tim, jadi aku bakal main di force. Aku mau main di Water City, kemudian main team. Oke guys, di sini aku udah masuk ke dalam gamenya. Aku satu tim sama karakter boss. Wah, lumayan nih. Ini karakter boss ini kalau ada musuh yang lewat atau gimana, pokoknya dia dicuri. Ya hasil akhirnya aku lumayan, aku satu tim dengan kartu kuat. Kemudian ini ada musuh, dia pakai karakter ini. Oh tapi Unawakened Nirvana. Oke, ini giliran pertama aku main. Sini aku buat dua bangunan aja. Lihat nih guys, aku dapat landmark di sini. Padahal ini area kosong. Berarti skillnya kayak gitu ya. Oke, nice, bagus banget skillnya. Skill yang ini. Oke, kita dikasih gratis landmark di bawahnya. Oke, thank you. Wah, berarti karakternya bagus dong ya. Padahal itu tadi cuma buat area random loh. Kita mau di sini. Mau buat 3 bangunan supaya jadi landmark. Nah, ternyata tadi cuma buat 2 bangunan doang. Ternyata secara random ada bangunan yang jadi landmark. Oke, nice. Nah, itu kena curi duitnya. Loh, kok nggak kena curi ya? Oke. Oh, nice. Thank you. Dia support aku. Oke, nice. Nah, itu lihat biasanya berapa tuh. Cuma 2 bangunan doang, guys. Cuma 2 bangunan doang dia pakai Angel Card. Untuk 2 bangunannya di kota yang sini, berarti benar-benar mahal. Makanya dia pakai Angel Card. Sekarang incerannya kemana? Ini nggak ada bawa magnet. Harusnya tadi bawa magnetnya. Tapi oke. Setuju. Oke. Ini keliling dunia, aku mau dorong musuh ya. Mau dorong musuh pakai arus. Semoga aja jangan ada yang kesini. Oke. Next. Wow.
Wow, dicuri. Oke. Wow, kena seret. Dia ada oh enggak ada. Oh ini nih, aduh gawatnya. Dia bawa Hellgate Book lagi. Wow. Dia bawa Hellgate Book dan juga bawa segala equipment. Dia bawa bubble gun. Ya, formasinya hampir sama aku, bedanya aku bawa police car itu doang. Dan masih mending aku nggak pindah. Alhamdulillah. Yes, aku nggak pindah. Nice. Oke. Di sini aku bawakan bopen dan police car. Jadi aku bakal ngincer angka 7 di situ. Oh, kelewatan. Oke. Okay. Gak apa-apa, kita kelewatan. Lihat ke sini. Wow. Oke. Nah, dicuri semua itu uangnya. Waduh, tapi pindah. Oke. Untung aja masih bisa angel card-nya. Nah, ayo lewat. Kena tarik police card. Nice. Oke. Okay. Nice. Lihat itu, walaupun dia pakai fake drone tapi tetap mahal, itu 18M tapi nanti dia bayarnya jadi 42M. Gila men, itu tadi langsung bangkrut dia udah pakai fake drone equipment, tadi fake drone nya aktif di situ, tadi cuma 18M tapi dia bayarnya 42M. Gila, sadis banget ini kartu. Nice. Itu aku nginjek area teman, atau iya, itu aku nginjek area teman. Aku keliling dunia karena ada unique ability, kesempatan 20% keliling dunia saat tiba di area sendiri atau milik tim. Jadi unique ability-nya bagus. Nice. Oh. Oke, dia hoki bisa geserkan aku ke bawah. Sekarang aku coba geser dia 9. Wow, oh nggak bisa ya. Bentar. Oh bisa, masih bisa. Incorrect grid book. Kalau ke bawah itu 11M, kalau ke atas 18M. Nah ke sini. Nah dia pindah tuh. Lihat, mahal. 75M, robek angel, bayarnya 172M. Dari 75M jadi 172M. Wow, sadis banget ini kartu. Gila men. Lihat itu, dia minus 54.000. Wow. Ini karakter kayaknya enak banget untuk main timnya. Ya, padahal mau main lagi tapi udah pada bubar, ya udah dah, gitu aja dulu ya. Jadi karakter ini ya lumayan lah, aku selama ini bosen main solo terus, dan ini ada karakter yang GG banget kalau dipakai itu main team. Dan ya bisa, apalagi kalau dua-dua pakai karakter Nirvana ini gimana nanti ya, mungkin nanti aku bakal coba. Oke, jadi kalau kalian memang hobi juga main tim, aku sarankan kalian punya karakter Nirvana ini. Oke, jadi kalau kalian kekurangan diamond untuk dapetin karakter Nirvana ini, kalian bisa isi diamond dengan cara order joki platinum sama aku. Caranya, kalian tinggal add aja ID LAN aku, add kesetriaboy. Atau kalau ada yang kurang jelas, kalian lihat aja di bagian komentar yang paling atas atau bagian deskripsi video ini. Oke guys, ya jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Dan aku kesetriaboy, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, goodbye and see you guys.